Pemirsa, JR Saragi, mantan Bupati Simalungun 2 periode, ternyata sosok pemimpin yang sederhana. Hal tersebut terlihat saat dia makan di lokasi pesta yang hanya bermenu mie dan kerupuk. Ya, silahkan menunjuk. Pada Sabtu siang 29 Juli 2023 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, JR Saragi menghadiri pesta pernikahan salah seorang karyawan rumah sakit Evalina di Huta 2, Nagori Huta Dipar, Kecamatan Gunung Malika, Simalungun. Kehadiran pendiri rumah sakit Evalina itu disambut meriah oleh warga desa dengan saling berjabat tangan dan memberi salam. Seperti kebiasaan masyarakat desa, setiap menghadiri acara pesta, makanan selalu tersaji untuk para tamu undangan yang hadir. Begitu juga ketika JR Saragi bersama rombongan yang menghadiri pesta, Khairul Bahri dan Murni Arni Purba. Sewaktu dipersilakan untuk menyantap makanan yang sudah tersaji, JR Saragi pun bergegas menuju meja prasmanan. Di sana tersaji menu makanan berupa daging, ayam Nabi Datur, sambal tauco, mie, dan kerupuk. Ternyata JR Saragi hanya mengambil nasi putih, mie, serta kerupuk. Menurut JR, kerupuk adalah lauk yang enak untuk teman nasi. Atas kehadiran JR Saragi bersama rombongan, Bahri mengucapkan terima kasih dan semoga Bapak JR Saragi selalu diberi kesehatan dan murah rezeki. Serta apa yang sedang dicita-citakan maju sebagai calon DPR RI berjalan lancar. Saya Bahri mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak JR Saragi yang telah hadir di tempat pernikahan kami. Semoga Bapak sehat selalu, banyak rezeki Bapak dan Evalina Etahal semakin maju, sukses selalu. Semoga apa yang Bapak cita-citakan, semoga tetap menambah semangat baru. Tetap semangat. Pelopor semangat baru JR Saragi atas nama keluarga dan PT Evalina Group mengucapkan selamat bahagia kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga bahagia. Eko Hendra melaporkan dari Simalungun untuk Evalina TV.